Gue Faisal Ane. Gue Tirta Pane. Kembali lagi sama kami di Masak.TV. TV. Nah, di episode kali ini kita akan masak Tom Yam Goong. Tom Yam Goong. Nah, kenapa gue masak itu hari ini? Karena temen gue ini udah 3 tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah di Thailand. Jadi berguru? Di kuil? Kalau nggak enak, awas lo ya. Jadi, lo bikin, I follow. Iya, jadi untuk bahan-bahannya, kita bikin kaldu dulu. Kaldunya ada, Jun. Kulit udang. Oh, ini. Nah, jadi kan Goong itu kan udang tuh. Nah, jadi kulitnya udah kita kupas. Itu ntar kita pakai buat bikin kaldunya, bikin stok. Kulit udang. Terus untuk stoknya dulu ya. Ada bawang merah, ada tomat, ada lengkuas, sama ada daun jeruk. Nah, ada jeruk. Terus ada sereh sama akarnya daun ketumbar. Oke, daun ketumbar. Akarnya daun ketumbar. Nah, terus daun ketumbarnya buat taburin. Nah, terus ada bumbu-bumbu halusnya, kita pakai cabai merah yang udah kita buang bijinya. Terus ada ebi sama cabai kering. Itu kita giling, habis itu kita tumis, baru kita masukin ke kaldunya. Oke? Okay? Siap? Jadi gue ngapain? Siap ya? Lalu bikin kaldu. Bikin kaldu berarti ini gue keprek-keprek, masukin ke kaldu. Nah, gue sini, kita sini dulu. Nyiapin yang buat dihalusin. Oke? Okay? Banyak nggak? Udah cukup. Pas. Masukin. Masukin semua. Ini judulnya keprek-keprek semua nih, Tir. Si cabai kering. Ya. Cabai keringnya, jadi ini kan si cabai merahnya udah kita buang biji ya. Jadi dia nggak ada pedesnya, cuma untuk warna. Untuk pedesnya kita pakai cabai kering ini. Nah, kalau misalkan takut kepedesan, gak usah dimasukin semua, nanti kita bisa masukin ke kaldunya juga utuh. Terus kita tambahin ebi. Ebinya rada banyaknya, gak apa-apa. Eh, ada yang lupa, Cun. Apa? Kita tambahin terasi dikit. Oh, oke. Terus nih semua udah dikeprek-keprek, tinggal cemplung nih, Tir. Yes. Ini di kupas apa gak usah? Sama ya. Kupas ya? Kupas ya? Kupas loh. Ini terasi dikit aja, gak usah banyak-banyak. Oke. Okay. Terus kita tambah minyak. Sip. Tinggal kita blender. Ini langsung masukin semua? Masukin semua. Sama si kulit udangnya juga ya. Oh, oke. Okay. Ini kulit udang kita masukin. Ini ada kulit udang di sini, ada daun jeruk, ada bawang merah, tomat, sama lengkuas. Lengkuasnya jangan lupa dicampur. Itu Jun, batang serai sama akar daun ketumbar. Ini yang di blender usahain blender halus banget. Nah, tadi kalau lo lihat kenapa ditisuin ya supaya memperlama ini ya, Tir. Enggak layunya. Yes. Cuman lama-lama sih pasti layu, lo mesti beli lagi. Kita cabai dong, Cot. Ini akar. Ya, ininya dicuci ya, dulu, cuci dulu. Ya, ini blenderan gue udah. Aneh juga ya, Tir, masakan Thailand. Iya, jadi benar ada wanginya dari situ, cuy. Cemplung nih? Cemplungin. Oke. Serai diapain? Serainya di slice. Paisen. Paisen. Ini pisau deh. Nah, ini yang di blender tadi udah jadi. Tinggal kita tumis. Nyalain apinya. Api kecil aja. Tambahin minyak. Ini paisannya asal aja kan? Yes.
untuk isinya kita ada udangnya sama ada jamur. Jamur champignon nggak usah diapa-apain ya, jadi mungkin biar cantik kok konsistensinya. Nah ini tinggal tunggu doang nih, sedangkan gue tinggal tumis. Terasinya juga udah? Udah, udah nyatu semua. Nah, terus ada susu kan tuh, susunya kapan? Susu nanti, jadi begitu ini bumbunya udah masuk ke dalam stoknya, terus kasih air jeruk nipis, udah biarin mendidih, kita cobain dulu rasanya pas atau enggak, matiin api, baru masukin susunya. Karena kalau misalkan susunya dimasukin duluan sebelum jeruknya, nanti susunya bisa. Sebelum jeruk, asal ada dikit kering, bisa tambah minyak lagi dikit. Oh ya, sampai bumbunya matang. Nah ini udah nih cun, terus bisa langsung kita potein, cobain sini. Aduk-aduk. Oh gitu. Terus. Nah untuk perasanya, itu kita tinggal pakai cekikan sama gula dikit, ada dikit jeruk nipis. Nah ini baunya udah tom yum. Udah tinggal tunggu, dia nunggu rada reduce pokoknya. Tinggal tunggu rada reduce, bisa lo masukin jamurnya sekarang gak apa-apa. Ini masukin. Nah, terus jamurnya cuma 3 nih. Yes. Nih gua bisa ngeblanch udang. Yes. Gua selalu bermasalah nih, teman. Oke. Tunggu panas, jadi sebentar doang kan ya. Oke, lucu. Nah ini udah bisa kita kasih sih cengkehnya. Oh ini ya, nampla iya. Itu bahasa Thailand artinya air ikan. Cuman waktu lo beli nampla kayak rasanya beda. Beda, kan bener-bener asli merek dari sana tuh. Ah, yang bikinnya di kual ya. Apa? Yang diremin-remin gitu kan? Mungkin sekitar. Nggak ada dosa, no. Masih lo makan lah ya. Ya untuk lebih tepatnya lo kan bisa lihat di resepi website kita. Gula ya, sekitar 1 sendok makan. Ada secukupnya aja. Sama air jeruk nipis. Ini sekitar, ya itulah adalah di resepi. Ya udah ini tom yum udah jadi, matiin apinya. Ini matiin juga apinya. Terus gue siap muka lo. Kita tambahin susu. Warnanya jadi putih gitu tuh. Ya kan begini warnanya. Oh. Oke. Okay. Sudah kurang enggak tahu parah gitu gua. Loh, enggak diinin. Oh, susunya enggak boleh diinin. Enggak boleh nyalain. Udah nih, udah tinggal di taruh ini. Jamurnya. Serah gua kalau aja deh. Gua udah mau ikutan. Oh, enggak mau sakit hati. Ini sakit hati gue. Entar maaf kalau gitu. Terus daun ketumbar. Coriander leaf. Cantik, setengah cantik. Maksudnya gue masih kecewa sama Tirta. Oh, sorry. Okay. Oke deh. Tom Yum Kung. Gung. Kung. Kung. Tulisannya G, tapi bacanya Kung. Kung. Coba dong, kasih tahu cara ngomong bahasa Thailand gimana. Kayak, nama gue Tirta. Pomce Tirta. Gampang ya? Tapi gue kalau ketemu orang Thailand, gue ngomong gini. Pomput pasatoy nit noy. Nah, artinya gue cuma bisa bahasa Thailand sedikit. Thank you dan untuk episode kita kali ini. Tonton terus episode selanjutnya. Nah, itu tinggal klik ke www.masak.tv. Di situ ada resepi, glosarium dan kawan-kawannya. Okay. Mau komen, kritik dan saran juga ada. Pasti banget. Yang penting tetap di masak.tv.